Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bills Editup. Kali ini ada Brenda Ritamya dengan kitnya Liberty Emperor seri premium untuk sasisnya menggunakan Super 2. Kit ini rilisan ulang dari kit sebelumnya dengan sasis Super 1 ya. Untuk karakternya ini bernama Otto Kogi dari serial manga Dice Boy 10. Jadi seperti ini karakternya. Yuk, langsung aja kita buka kemasannya. Untuk yang pertama, kita mendapatkan bodi berwarna putih. Jadi untuk Liberty Emperor ini, saya rasa untuk desainnya cukup keren ya teman-teman. Juga ada beberapa aksesoris yang bisa dipasangkan di bodinya. Yang berikutnya kita mendapatkan wheelset dengan palang 5. Untuk wheelsnya ini berwarna putih, berukuran large diameter. Untuk tipenya ini narrow untuk keseluruhan dari wheels ini. Bagian bannya kita mendapatkan ban berukuran large diameter dengan tipe soft. Jadi untuk ban ini dia ada garis ulirnya ya teman-teman ya di pinggir-pinggir dari bannya. Seri premium ini kita mendapatkan easy looking gear cover. Selanjutnya kita mendapatkan gearbox dari part Super 2. Jadi ini gear covernya. Jadi kita mendapatkan dua ya untuk gear cover. Yang berikutnya ada beberapa part ya. Di sini kita dapat mur sama baut, ada motor standar ya, kebuci, ada grace, ada shaft. Chew gearnya di sini merah coklat ya, kombinasi jadi 4:2:1. Bagian sasis utama kita mendapatkan sasis Super 2 dengan material ABS. Untuk warnanya di sini berwarna putih. Yang berikutnya kita mendapatkan decal atau stiker dengan dominasi warna oranye, merah, serta untuk bagian kokpitnya ini berwarna biru. Seri premium ini untuk stikernya saya rasa cukup keren ya. Yang selanjutnya ada manual instruksi. Ini di dalamnya terdapat cara untuk pengecetan detailing ya untuk Liberty Emperor ini. Dan yang terakhir ada peringatan. Jadi langsung aja kita rakit. Sebelumnya, like, subscribe, dan komen ya.
Oke teman-teman, sudah selesai proses perakitan dan pemasangan bagian stiker. Jadi seperti ini keseluruhan dari Liberty Emperor seri premium. Untuk keseluruhan kit ini saya rasa cukup keren ya teman-teman ya. Ada beberapa part juga cukup menarik. Ada beberapa varian dari Liberty Emperor ini, banyak sekali ya teman-teman ya, dengan sasis yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.